tumbuh menjadi negara yang memadukan konsep budaya dan kemajuan teknologi masa kini. Itulah Indonesia. Negara di kawasan Asia yang kini mulai diperhitungkan dunia. Dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh, serta ketersediaan sumber daya manusia produktif dalam jumlah besar, Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi investasi yang menarik. Berbagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dilakukan guna mendorong pengembangan investasi di seluruh Indonesia. Peningkatan GDP sekitar 6% setiap tahunnya serta didukung indeks kepercayaan konsumen tertinggi di dunia pada tahun 2013 membuat rasa optimisme masyarakat cukup tinggi terhadap masa depan. Kondisi itu pun diperkuat dengan adanya persepsi positif terhadap Indonesia yang disampaikan oleh McKinsey. Saat ini, potensi ekonomi Indonesia merupakan 16 besar dunia. Tahun 2030, posisi Indonesia diprediksi naik ke peringkat 7 dunia. Industri massal seperti otomotif, baik industri jadi dan komponennya, semakin berkembang. Selain sebagai basis penyerapan produk otomotif, Indonesia menjadi lokasi pengembangan untuk tujuan ekspor dari industri otomotif. Kini, Indonesia memasuki babak baru dalam pengembangan sektor perekonomiannya dengan mengedepankan 6 koridor sebagai lokasi pengembangan investasi baru. Konsep pengembangan industri berbasis bahan baku yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah menjadi prioritas, terutama dalam pengembangan industri yang berorientasi ekspor dengan model padat karya. Untuk mendorong pengembangan industri hasil olahan perkebunan, pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan terkait serta insentif pajak. Besarnya potensi pasar dunia akan produk berbahan dasar karet membuat Indonesia tidak saja mengembangkan area perkebunan karet, tetapi juga industri berbahan dasar karet. Dengan demikian, Indonesia berpeluang menjadi negara utama penghasil karet alam dan industri penghasil produk olahan berbahan utama karet dari mulai industri perantara hingga produk barang jadi. Sebagai produsen utama produk kelapa sawit, Indonesia terus meningkatkan pengembangan lahan baru serta industri berbahan dasar kelapa sawit. Dengan potensi dan kemampuannya, Indonesia siap menjadi pemain utama industri hasil olahan kelapa sawit dunia, baik industri barang jadi maupun industri perantaranya. Beragam produk olahan berbahan dasar kelapa sawit terus dikembangkan, dari mulai industri pendukung hingga industri barang jadi yang memiliki nilai tambah seperti minyak sawit, kosmetik, hingga farmasi. Bahkan melalui kelapa sawit, Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investasi dunia untuk produk-produk farmasi. Di bidang perkebunan dan industri coklat, Indonesia diprediksi akan menjadi produsen terbesar di dunia. Besarnya volume lahan perkebunan coklat yang bisa dikembangkan dan terbukanya peluang bagi industri terkait, baik industri penunjang maupun industri pembuat produk jadi, menjadikan Indonesia salah satu penyuplai produk berbahan dasar coklat dunia. Masa depan bisnis industri berbasis karet, kelapa sawit, dan coklat serta hasil olahannya semakin cerah dengan dukungan pemerintah berupa fasilitas dan kebijakan maupun insentif pajak. Potensi lahan investasi menarik lainnya adalah besarnya sumber daya tambang. Sebagai peringkat ke-6 negara terkaya dalam penyedia sumber daya tambang, Indonesia siap menyuplai produk olahan hasil tambang ke seluruh dunia. Dan untuk mendorong tumbuhnya industri berbasis bahan tambang, baik industri utama maupun pendukungnya,
insentif pajak diberikan guna mendukung pengembangan investasi dalam negeri. Di bidang industri petrokimia, Indonesia bersama komunitas ASEAN sepakat menjadikan ASEAN sebagai pusat industri petrokimia global, serta menjalin kerjasama dengan pemain utama industri petrokimia dunia. Melalui PT Pertamina Persero, pemilik kilang terbesar kelima di Asia Tenggara, Indonesia siap menjalin kerjasama dalam pengembangan industri petrokimia. Dalam sektor konstruksi, tingginya potensi investasi dari tahun ke tahun membuat industri pendukungnya turut meningkat. Semakin meningkatnya permintaan produk keramik adalah bukti bahwa sektor properti dan konstruksi turut memberi dampak positif bagi pengembangan industri terkait. Dalam industri semen, tingginya permintaan dalam negeri sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur di Indonesia. Bahkan, The Global Competitiveness Report 2013-2014 menempatkan Indonesia pada peringkat 38 dari 148 negara. Di sektor industri hasil tambang lainnya, kehadiran industri smelter semakin meyakinkan dunia bahwa Indonesia adalah negara industri hasil tambang dengan potensi besar di masa depan. Demi menjaga stabilitas ekonomi, Indonesia selalu bersikap responsif terhadap segala macam perubahan demi terciptanya iklim investasi yang kondusif. Ini tercermin dalam kebijakan baru yang bertujuan untuk mempercepat realisasi investasi berbasis agro dan barang tambang. Semakin terbukanya peluang berinvestasi di Indonesia, serta untuk memudahkan pelayanan kepada investor, pemerintah kini memiliki 8 kantor perwakilan BKPM di dunia. Bahkan dunia perbankan nasional telah berkomitmen terhadap pengembangan bisnis dan investasi di Indonesia. We believe that a good cooperation of government and private sector is the key to economic growth. Currently, the construction industry in Indonesia is growing rapidly with new investments coming in and increasing demand for housing, commercial buildings and infrastructure projects. This means there are great opportunities to work for. 인도네시아는 매년 6% 이상 고성장을 계속하고 있는 동남아시아의 중심 국가입니다. 우리 크라카타우 포스코가 양질의 철강을 생산 공급함으로써 인도네시아 산업 발전에 크게 기여할 수 있으리라고 생각합니다. With a population of more than 240 million hardworking and cheerful people, Indonesia has become the biggest market in the ASEAN countries. Toyota sees Indonesia as one of the most important production base in the world. Indonesia, kekuatan ekonomi baru dunia yang akan terus tumbuh dan berpacu. Jadilah bagian terdepan dari lokomotif pertumbuhan paling dinamis. Indonesia, great country, great opportunities.